Kaulah perlindung untuk anakmu. Doaku kohoi pada Ya Rabbi. Keringanmu ibu mengalir laju pada anakmu yang kau kasihi. Cahaya jernih redup wajahmu. Ku tak berdoa mengiringimu pergi. Kenangan lalu mengusik kalbu. Batu nisan tegak berdiri. Surah Yasin dituju ibu agar rohmu tenang di syurgawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Menjaga pastai sedia sesuanya, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Wahai kawan-kawan, dengarlah cerita saya pada hari ini, yaitu kasih ibu. Saya terasa macam tak nak pulang. Entah mengapa pagi ini hatiku tiba-tiba menjadi sayu. Aku pandang wajah ibu yang berbaring di sebelah. Dan sudah pucat wajah ibuku. Sudah 3 bulan ibu dalam tak sakit. Ibu disahkan tidak kanser hati. Sayangnya penyakit ibu hanya dapat dikesan pada saat-saat ini. Penderitaan ibu tentu tidak tertanggung olehnya. Aku sendiri ingin berkongsi penderitaan itu bersama ibu. Tapi itu mustahil sama sekali. Dalam asyik aku mengamati wajah ibu, aku tersedar. Ibu seakan suka bernafas. Aku terkesima. Di mana abah? Baru ku ingat, abah baru sahaja keluar ke masjid. Hanya aku yang menemani ibu di rumah. Denyut nadi ibu berdegup kencang. Dan dada ibu berombak-ombak. Kelihatan ibu tercengang-cengang. Aku pula hibah melihat keadaan ibu. Aku menangis sayu. Ibu semakin lama. Apa yang harus aku lakukan pada saat-saat itu seperti ini? Kenapa abah lambat pulang? Aku pandang lagi wajah ibu. Aku dekatkan diriku ke telinga ibu dan mengajak ibu melafazkan ungkapan terakhir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya kulihat ibu terkulai. Aku pasrah pada ketentuan takdir. Tapi hatiku bagai terhirik sepilu melihat ibu yang sudah pucat lesi dan tidak bernyawa lagi. Di keheningan sebuah pagi, aku menangis sayu mengenangkan aku yang sudah kehilangan ibu tersayang. Tiada dayaku untuk melawan ketentuan takdir. Inilah suratan yang harus aku tanggung. Ibu yang amat kusayangi telah pergi buat selamanya. Tiada lagi tempat untukku mengadu tanpa tempat belajar. Selama ini, ibulah tempat aku keluar rasa. Tempat membisikkan cinta dan cerita luka. Susah dan senang, ibulah yang akan ku cari dahulu. Kenapa tak dia berlaku tidak adil padaku? Aku masih memerlukan ibu. Tetisan air mataku membasahi pipi. Sarat dengan 1000 kesedihan. Abah, cepatlah pulang. Kak Long, Angah, Alang, ibu dah pergi dari hidup kita. Macam mana kita nak hadapi hidup ini tanpa ibu? Aku mengongoi sayu. Jenazah ibu ku peluk erat. Pipi ibu ku cium bertalu-talu. Yoran rumah hari ini, dari dapur hingga ke ruang tamu. Sudah seminggu ibu meninggalkan kami semua. Biarpun sudah seminggu ibu meninggalkan kami semua, namun aku terpaksa redor tua. Hari ini, diberi arwah dan tahlil untuk ibu. Semoga roh ibu ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Itulah harapan kami sekeluarga. Hari ini, semua adik-adikku berkumpul. Abah, Alung, Angah dan Alang semuanya ada. Walaupun sudah seminggu ibu meninggalkan kami semua, tapi aku masih sedih atas kehilangan ibu tersayang. Duniaku terus kosong. Tak ada apa-apa lagi yang menarik. Angah memujukku supaya merelakan kematian ibu. Aku hanya memandang dan menghadiahkan mereka senyuman. Walau senyumanku sudah hilang serinya. Alung mengusap-ngusap belakangku. Pandangan kami bersatu. Ada air mata ditumpir matanya. Cepat-cepat Alung melarikan pandangannya. Ku sempat melihat agak menyeka air matanya. Kemudian ibu benar-benar merobek hati kami semua. Abah, Alung, Amah melihat begitu tawa menghadapi semua dugaan ini. Hanya aku yang merasakan begitu kehilangan. Alung memastikan kepada kami semua supaya berdoa dan bersedekah kepada ibu tersayang. Moga ibu tenang di sana. Alung cuba mematikan kesedihan dan bersuara ceria. Kami semua bangun dan menuju ke dapur. Masih baik ada jiran tetangga yang datang membantu.
kamu jemput supaya terus kuat dan tambah menghadapi kemerdekaanku. Selang sehari kemudian, memang ada siapa di rumah. Kak Long dan Abah macam biasa meneruskan kerja mereka. Kak Mah dan Abang Lang balik semula ke kampus untuk menyambung pelajaran mereka yang terbengkalai. Aku sendirian lagi. Apa yang harus aku lakukan? Sesungguhnya, pasti sayang seorang ibu memang sukar diganti. Ialah ibuku di dunia dan di akhirat. Nilai murni yang kita peroleh daripada cerita ini ialah